Tolong dijelasin dulu maksud dan tujuan kesini
selain untuk kita menyambung tali silaturahim, gitu ya. Selesai. Namun sebelum disampaikan tujuannya kemari ada apa, ini lah para orang aja sebenarnya, ya kan? Gitu, Pak Sidi. Namun lebih berkahnya kita awali acara ini dengan pembacaan kita suatu Fatihah yang kita berharap dengan wasilah dan barokah Fatihah acara kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keberkahan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah bidul qabul wa tamani kursul mahmud mubarakan minal lagwi wal hudul wa ila hamad rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirru asal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk Bapak Yodin atau yang mewakili, silakan. Maksud dan tujuannya datang kemari agar diberitahu kepada kami semuanya. Untuk itu kepada Bapak Tuan atau yang mewakili dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha wa khalaqal arda wa ma fiha alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha walladzi amarona bi an tu'addiyal amanati ila ahliha wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawahiha wa ala alihi wa ashabihi madamati syamsi tajari wa duhaha amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muqami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnatin nikah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatiza, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Kasidi berserta Ibu Nur Laila selaku calon besan mempelai wanita, yang kami hormati keluarga besar Bapak Toidin beserta Ibu Mariana selaku calon besan mempelai laki-laki, yang amat paling berbahagia pada siang hari ini saudari Alma Yunita beserta pasangannya Ananda Fajar Wisnu. Yang kami hormati para ketua RW, ketua RT, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Cepi, para ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, yang mohon maaf pada siang hari ini kami tidak bisa sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat dan takzim serta mahabbah kami kepada mereka-mereka semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga sampai siang hari ini kita sama-sama masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah kediaman Bapak Kasidi dalam rangka acara silaturahim antara keluarga besar Bapak Tauhidin dan keluarga besar Bapak Kasidi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya silaturahim di rumah keluarga Bapak Kasidi, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kita yang hadir pada siang hari ini dengan banyak-banyak membacakan salawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul umma nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, kami atas nama muwakkal atau mewakili diberi kepercayaan oleh kepada Bapak Tauhidin untuk menyampaikan beberapa amanah yang perlu kami sampaikan di hadapan keluarga Bapak Kasih di sini. Nah, mudah-mudahan amanah-amanah yang pasti nanti kami sampaikan, mudah-mudahan semua amanah dapat kiranya diterima oleh keluarga Bapak Kasih di sini. Kemudian yang pertama, amanah yang pertama kami diberi mandat atau diberi amanah. Kami memang datang dari Tegal, dari Jakarta, campur aduk nih Pak. Saya orang Jakarta asli, orang Cirebon. Kalau ini desa, calon desa orang Tegal. Jadi ya orang Tegal sama orang Jakarta, jadi nyambung nih dari sekarang sama orang Bayuran. Jadi amanah yang pertama, saya berserta rombongan datang kemari semata-mata, tidak lain dan tidak bukan, maksud tujuan kami untuk bersilaturahim kepada keluarga Bapak Kasidi. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahim ini pada siang hari ini kita semua akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian hadirin sekalian, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya keluarga di sini mungkin tanda tanya ada apa, tumben-tumbenan hujan-hujan bawa rombongan segitu banyaknya. Jadi ya perlu kami sampaikan bangga nih Pak, perlu ya. Sekarang Bapak sama Ibu, jadi kedatangan saya kemari kira-kira ke Kuitang beli lemari, sampai rumah masukin kamar. Jadi saya datang bersama rombongan kemari maksud dan tujuan kira-kira untuk melamar putri dari Bapak Rosidi, Bapak Kasidi, begitu kira-kira Pak. Jadi bukan demo, mau ngelamar. Jadi ya yang kedua, ya maksud tujuan kami baik untuk melamarkan putra dari Bapak Tauhidin dengan putri dari Bapak Kasidi. Kalau Bapak Tauhidin yang melamar, nanti Bapak Tauhidin yang melamar. Jadi putranya nih Pak, jadi putranya dengan putri Bapak Kasidi. Nah, kemudian sekaligus untuk memberikan ikatan atau berupa cincin diikat supaya ya ananda Alma Yunita jangan lari, jangan kabur nih Pak, diikat ibarat kambing, dia aman diikat, jadi nggak kemana-mana Pak. Insya Allah kalau udah diikat begitu ya mungkin nggak kemana-mana kali Pak, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kami berserta rombongan ada sedikit membawa beberapa parcel
yang sudah barang tentu isinya buah beneran nih Pak, bukan buah-buahan. Jadi kita lihat, saksikan sendiri, ada roti, ya ada beberapa jenis buah. Ini semua kami hadiahkan kepada keluarga Bapak Kasidi, hadiah mutlako untuk keluarga Bapak Kasidi. Nah mudah-mudahan apa-apa yang sudah bawa kemari, nah mudah-mudahan dapat kiranya untuk dimanfaatkan untuk keluarga Bapak Kasidi. Nah kemudian yang terakhir, manakala dari rombongan kami datang kemari hujan-hujan, mungkin kalau nggak ada tamu pada tidur kali Pak ya. Jadi mohon maaf aturan bapak-bapak keluarga Bapak Kasidi pada tidur kedatangan tamu. Jadi sekali lagi kami mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang paling terakhir, manakala dalam rombongan kami mungkin kedatangan salah satu dari rombongan kami, mungkin tutur kata, mungkin begitu datang kurang sopan, kurang hormat kepada keluarga di sini, kami atas nama wakal mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada rombongan kami. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Manakala dalam sambutan kami, pembicaraan kami dari awal hingga akhir, mungkin kata-kata kami kurang tersusun, kurang pada tempatnya, maklum manusia terbiasa, tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Untuk itu mohon kiranya sekali lagi untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini sebelum saya jawab Pak RW, tadi saya perlu pantun. Ya, betawi pantang dibahas. Naik kapal di Bakauheni biar tidak ikut di kamar. Dari Tegal datang ke sini emang ngelamar. Baik, terima kasih ya kepada Ustaz Tarullah yang mewakili dari Bapak Toibin, Effendi dari Tegal, ya, yang sudah sangat jelas